Allah, 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 Allah. Sebenarnya ramai orang Islam kita dia tak faham konsep hidayah. Bila mana tanya kepada dia, kenapa kamu masih tak nak berubah? Saya tak dapat hidayah. Dia faham ke tidak sebenarnya maksud hidayah tu? Dia lahir Islam tu dah dapat hidayah tu taufik. Kenapa tak dapat? Bukankah di sekeliling, contohnya kita di Malaysia, di sekeliling, azan ada, orang Islam yang baik ada, yang jahat pun ada. Dia terpulanglah nak ikut yang mana. Tetapi yang baik pun ada. Takkan dia kata, saya tak dapat hidayah. Kawan dia pun ada yang solat. Takkan dia kata, saya tak dapat hidayah untuk solat lagi. Apa maksud dia sebenarnya? Kalau bila mana seseorang manusia itu mengatakan, dia tak dapat hidayah, walaupun ada orang pernah menceritakan kepada dia, sebenarnya dia seolah-olah mengatakan, nauzubillah, Allah menipu. Allah tak nak bagi dia. Allah sengaja simpan. Tak ada. Siapa yang mencari, nescaya akan ditunjukkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ikhlas, nescaya Allah akan berikan hidayah kepada dia.